收到很多短信了哈、关于刚才的、朋友 Miss A。好，那我们就节省时间哈、直接把它第一念出来。有阿丁的18岁，他说什么呢 ？Kalau emang kalau emang kamu sudah nggak cocok sama bos sekarang, cari bos baru. Atau kalau nggak cari kerja lain katanya. 接下来有梅曼。Saya datang ya, saya so, kamu tetap kerja aja, tapi sambil kerja kamu berusaha cari-cari kerja lain gitu ya. Next ada Yin Yin, saya datang beliau. Kalau kamu udah bosan dengan kerjaan sekarang, coba lamar kerja di tempat lain atau minta bantuan teman-teman kamu untuk cari kerja. Jangan lupa berdoa, good luck. Nanti saya yuk Ira. Aku ikut prihatin sama keadaan kamu. Kalau selama ini dari hasil kerja kamu udah punya tabungan, mungkin di kampung bisa buka warung kecil-kecilan. Next ada Irma, sesuai tahu semena. Menurut aku kamu nggak usah berhenti selama bos kamu itu baik. Daripada kamu berhenti dan pulang kampung, mungkin suatu saat nanti nasib kamu akan lebih baik dari sebelumnya. Nah, yang menyusul, kalau so menurut aku sih kalau berhenti dulu, bertahan dulu aja, buat ngumpul uang. Setelah cukup uangnya, kamu kan bisa buka usaha di kampung kayak jualan sesuatu, gitu ya. Next ada dia di Tangerang. Apakah Miss A mau berhenti karena bosan kerja atau majikan yang ganas atau apa katanya? Seandainya majikan baik dan selalu menghargai PRT-nya, pembantu rumah tangga maksudnya ya, lebih baik bertahan kerja aja walaupun sampai belasan tahun.